رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Moderatornya macam-macam benda nak dibuat. Kalau host, di kalau ada dua orang tu, satu host, satu moderator, dia boleh uruskan benda-benda lain lah, teknikal kan. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih direzekikan oleh Allah masa yang lapang, kesihatan, rezeki kesihatan, rezeki kebahagiaan untuk berada di majlis ilmu yang di bawah naungan para malaikat-malaikat yang mendoakan kesejahteraan kita, dunia dan akhirat kita. Pagi ini kita akan sambung lagi pada sesi seterusnya pada huruf ra, iaitu ra tahkim ya Ustaz. Ya, yeah, tahkim. Ya, tahkim kan. So, pada sesi ini kita mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Kahfi, surah ayat terawal surah Al-Kahfi untuk pembuka, sebagai pembuka dalam majlis kita. Sebelum itu, kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu Ustaz ya. Ya. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz ya. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Kita mulakan dulu dengan sab'ul mathani umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله terima kasih kepada Kak Syida selaku pengajar host pada pagi ini, seluruh ahli jawatankuasa yang mengajurkan majlis ini, kuliah tajwid ini, jemaah masjid Nurul Iman dan grup Ahsanul Amala, seluruh sahabat-sahabat muslimin muslimat, para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jemaah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersama lagi dalam siri kuliah tajwid online. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kefaqihan, kefahaman di atas pengajian kita ini dan juga diberikan ganjaran ataupun diberikan kebaikan di atas usaha kita ini, terutama bagi pihak penganjur yang berjaya menganjurkan majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Alhamdulillah, jadi sebagai mukaddimah pertemuan kita pada pagi ini, seperti biasa, kita akan mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, seperti mana yang ada dalam slide ataupun share yang saya share ini. Ini telah dikongsikan oleh satu jemaah yang telah dikongsi pada saya ini. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Bukan saya buat eh. Jadi alhamdulillah mudah kau. Ya. Ya, ya, jadi masya-Allah jemaah-jemaah yang hadiri kuliah-kuliah ni, masya-Allah mereka ni orang-orang yang selalu beri manfaat pada orang lain. Jadi dia forward pada saya dan dapat untuk kita manfaatkan. Okey. Jadi insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi eh. Sama-sama kita baca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Baik. Itulah 10 ayat pertama pada suratul Kahfi sebagai mukaddimah ataupun permulaan pada perbicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita beroleh kelebihan dan fadilat membaca suratul Kahfi di hari Jumaat ini insya-Allah. Muslimin muslimat, para hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung lagi pengajian kita dalam bab tajwid ini insya-Allah. Memandangkan minggu lepas kita tidak ada kuliah, tidak ada pengajian kerana cuti hari raya Aidil Adha, masih lagi dalam hari tasyrik pada minggu lepas. Jadi kita putuskan untuk meraihkan hari raya Aidil Adha. Mungkin ada yang masih melakukan urusan korban, mengagih-agihkan daging korban. Jadi itu kita berikan keutamaanlah insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi menyambung tajuk kita iaitu bab dalam hukum ra. Okey. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, okey, kalau kita masih ingat kita telah masuk dalam bab hukum ra ini 2 minggu yang lepas. Okey, 2 minggu yang lepas. Jadi kita sambung bahagian yang kedua. Baik. Boleh perhatikan slide yang ada ni. Jadi sedikit orang kata apa, flashback ataupun kita buat vision sikit tentang hukum ra ini. Dia ada dua, tafkhim dan juga tarqiq. Tafkhim dan tarqiq ni, tafkhim dan tarqiq, iaitu tebal dan juga ni nipis. Jadi apabila kita menyebutkan hukum ra, sudah pastilah kita akan tahu bahawasanya ada dua hukum yang kita makruf, yang kita akan dengar, iaitu sebutan tafkhim atau istilahnya tafkhim tebal dan tarqiq itu nipis. Okey. Jadi ini dia hukum ra, nipis, tarqiq tebal, tafkhim dan juga tebal ataupun nipis. Okey. Baik, kita dah pergi kepada bab nipis ni ataupun tarqiq ini. Jadi insya-Allah bahagian yang seterusnya pada hari ini kita akan masuk di dalam bab ra tafkhim. Ah ni, okey. Baik. Ra tafkhim. Ini bahagian yang kedua, okey. Jadi berikan tumpuan, jangan tidur, jangan tidur. Jangan leka supaya kita dapat fahami baik-baik tentang tajuk ra tafkhim ini. Baik. Simin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, haji-hajah yang saya kasih sekian. Okey. Kita nak masuk dalam bab ra tafkhim. Apa maksud tafkhim? Mesti kena faham dulu tafkhim ni tebal. Tebal lah. Okey, kalau sebelum ni tarqiq itu nipis. Jangan kita confuse dengan istilah, dengan terms, supaya bila mana disebut kita terus dapat tangkap lah. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu nipis. Yang pertama, ada 6 keadaan ra dibaca dengan tafkhim. Kalau kita masih ingat dalam bab ra tartiq, ra nipis ada berapa?
pun ada enam juga. Jadi enam keadaan ra itu nipis dan enam keadaan ra itu tebal. Ra itu dibaca dengan tafkhim. Jadi ustaz, saya tengok dalam kitab ada sebut tujuh. Dia juga sebut tujuh. Jadi pecahan-pecahannya ada lagi. Cuma kita ambil yang utama, okey? Yang utama supaya kita mudah untuk faham. Dan saya saja buat 6-6 ni supaya mudah faham. Mudah-mudah ingat 6-6. Kalau saya buat 6-7, 6-4, 4-7 jadi pening pula. Jadi 6-6 senang saja. Ra nipis ada 6 keadaan, ra tebal atau ra tafkhim ada 6 keadaan. Yang pertama, ra berbaris atas ataupun fathah. Fathah ni maksud baris atas lah. Dan juga depan ataupun dhammah. Dhammah ini bermaksud depan. Ini istilah dalam ilmu tajwid. Okay, terms dalam ilmu tajwid. Dhammah itu depan, fathah itu atas. Jadi sebenarnya saya juga selalu sebut, ini bukan bahasa Arab yang kita boleh guna pakai dalam perbualan. Ini adalah bahasa Arab yang disebut sebagai istilah ilmu tajwid. Ya, dhammah depan, baris depan. Bukan di depan tu. Bukan contohnya ada kereta di depan. Depan kita sebut dhammah. Tak boleh lah, tak tepat istilah penggunaannya. Okey, contoh kata atas pokok. Tak boleh sebut fathah syajarah. Tak boleh. Tak kena lah. Sebab fathah merujuk kepada baris atas. Dhammah merujuk kepada baris depan. Dan satu lagi yang baris kasrah, iaitu baris bawah. Itu terms atau istilah. Okey. Baik, kita tengok contoh bagi ra tafkhim yang dalam keadaan fathah dan juga dhammah. Okey. Kullama ruziqu, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu. Di manakah ra fathah? Berada pada mana ra fathah? Samaratin. Samaratin. Adapun ra dhammah pada ruziqu. Jadi baris dhammah kita mesti kena muncung, baris dhammah. Sama ada apa saja huruf lah, ra ke, ba ke, waw ke, dia mesti muncung, ru. Kalau ra depan, ru lah. Tak boleh kalau kita baca baris depan tanpa memuncungkan bibir, tak boleh. Maka dia jadi tak sempurna. Dia malu-malu ulat dia panggil. Kan? Ada jadi kullama ruziqu, tak boleh. Kullama ruziqu mesti kena baca ru dengan baris mesti muncung, kerana baris dhammah itu syarat dia mesti kena muncung. Dan ra itu ditebal, ru. Begitu. Okey. Ra baris atas pula dibaca tebal. Bermakna kita kena baca dengan ra. Ini yang banyak menjadi kesilapan pembaca. Jadi kesilapannya bagaimana? Kesilapannya dia akan baca ra. Contohnya lah. Min samara. Ingat ra di atas. Ra bunyinya. Ra. Itu dhammah. Maafkan saya, itu tafkhim. Ra. Okay. Dan sebenarnya tuan-tuan yang saya kasih sekalian, muslim-muslimah, ra ini dia tak perlu kita muncung ra baris atas. Kalau ra baris depan, kita kena ru. Okay. Ra baris atas, kita baca ra begitu. Tanpa perlu muncung pun. Sebab kadang-kadang ada sengah-sengah orang baca ra. Ra. Sama ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak jaga tafkhim tu sehingga dia muncung. An alhamdulillahi rabb. Betul, itu tafkhim. Memang betul. Saya tak kata salah. Itu tafkhim, memang tafkhim dah, bunyinya memang tebal. Tetapi sebenarnya secara sebutannya ra. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak mulut saya tak muncung pun. Alhamdulillahi rabb, bukan hirab, hira. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Ra, bukan Ar-Rah, itu nipis, itu ra jadi ra tidak tebal. Ar-Rahmanir-Rahim, itu tak kena. Ar-Ra,
arwa. Kalau muncung arwa, itu tidak sempurna juga. Jadi ra yang tafkhim ini sederhana sahaja. Sederhana, tidak perlu sampai kita memuncungkan. Tapi untuk melatih bacaan ataupun tafkhim itu, pada peringkat awal kita boleh sebut muncungkan sedikit. Allah, Allah sedikit. Jangan terlalu banyaklah. Contoh bagi suratul Fatihah tadilah. Jadi ayat ini, kullama ruzifu minha min thamarati rizqa. Di sini ada juga ra tartiq. Ini nampak rizqa ni ra tartiq. Apabila ra itu berbaris di bawah. Jadi ingat lagi balik yang tartiq, yang nipis yang kita telah sebut sebelum ini. Apabila ra nipis, kita kena senyum sedikitlah. Thamarati. Okey. Tamam. Ni uruban atraba. Uru dibaca dengan tafkhim, ra dibaca dengan tebal. Uruban atra, ra baris di atas dibaca dengan tafkhim, tebal. Atra bukan atra. Atra. Okey. Jadi kenapa kita agak susah nak sebut ra tafkhim ini? Kerana ialah kita bukan lidah Arab. Kan kita contoh orang nama Rahim, kita baca panggil Rahim kan, Rahimah kan, ra saya tak panggil Rahim, ya Rahim, ya Rahimah contohnya. Kalau orang Arab disebut ra tebal lah kan, kita sebut ra kan. Okey, jadi apabila begitu maka menyebabkan bacaan ataupun sebutan ra kita itu memanglah tidak menjadi apa ni, kita bagi apa, fasahah Arab tu tak ada. Nah, jadi tak apalah, itu bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi apabila masuk bahasa Arab, maka kita cubalah baca mengikut lahjah atau fasahah Arab. Okey, apatah lagi ayat Al-Quran. Kalau cakap Arab tu tak apalah, tidak ada masalah. Kan ada orang cakap Arab tapi dia punya slang Kelantan, ada. Arab slangnya Perak pun ada juga. Arab slangnya KL. Tak apa, tak ada masalah. Dia punya slang tu, dia tak bunyi macam Arab, tapi tak apa, asalkan difahami kerana itu bahasa Arab. Tapi kalau Al-Quran pula dah di bahasa Arab, maka dia adalah Al-Quran yang mana dibaca dengan kefasihan bahasa Arab. Maka itu kita kena cuba usaha untuk dapat sebutan yang paling baik. Okey. Yang kedua, ra sakinah. Ra sakinah apa ingat balik ra sakinah? Ra yang berbaris mati atau bertanda sukun, sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Maka keadaan yang kedua, ra dibaca dengan tafkhim atau tebal, ialah ra sakinah sebelumnya baris atas atau baris depan. Contoh, wa antayna Isa bin Maryam. Okey, ni nampak, wa antayna Isa bin Maryam. Ra yang sakinah, ra yang mati, sebelumnya berbaris fathah. Okey, huruf sebelumnya berbaris atas. Maka ra ini hukumnya tafkhim. Ra hukum apa? Tafkhim. Jadi jangan baca Maryam. Tapi sebab kita orang Melayu, maka anak kita, anak buah kita, anak saudara kita, cucu kita nama Maryam, kita panggil Maryam. Kan? Maryam. Sebenarnya kalau ikutkan arah mar yang okey, tapi tak apalah, bahasa Melayu kita bacalah dengan slang Melayu, kalau Arab bacalah dengan slang Arab. Wa atayna Isa bin Maryam. Maryam, okey, jangan baca Maryam. Maryam itu royang nipis. Maryam, mar, dia kena angkat sedikit. Mar, itu Okay. Jadi ke cara sebutan tafkhim ini, tebal ataupun nipis ini perlu dibaca di hadapan guru untuk memastikan bacaan kita itu tepat. Okey. Begitu. Contoh yang kedua, wa akharuna mujauna li amrillah. Di manakah hukum ra baris depan pada wa akharuna ini tafkhim. Yang kedua, murjaw. Ini yang kita nak sebut contoh pada poin yang kedua ni. Ra yang sukun, ra yang sakinah. Sebelumnya baris dhammah
maka ra itu tafkhim murjauna. Murjauna pastikan muncung kerana baris di depan. Huruf yang berbaris di depan dhammah mesti dimuncungkan. Murjauna, murjau bukan mur, mur. Ha, kalau tu nipis. Wa akharuna mur. Tak tu nipis. Wa akharuna murjauna barulah tebal. Okey. Li amrillah ada satu dha lagi di sini yang berbaris di bawah. Ini hukumnya tarqiq yang telah kita bicarakan pada minggu lalu. Okey, tamam? Mafhum? Fahim tu? Insya-Allah. Saya tanya saya jawab sendiri. Baik, poin yang ketiga. Tengok eh. Yang ketiga, ra sakinah. Ketika berhenti ataupun waqaf lah istilahnya, waqaf itu berhenti. Istilah ilmu tajwid, waqaf itu berhenti. Sebelumnya huruf mad, waw atau alif. Dan sebelumnya, banyak sebelumnya, berbaris fathah atau dhammah. Ra sakinah, ingat ra yang mati. Ketika berhenti. Ketika berhenti maksudnya ketika waqaf lah. Kalau sebelumnya huruf mad, waw okay, atau alif. Huruf mad ada berapa? Tiga. Waw, alif dan ya. Kalau sebelumnya huruf mad iaitu waw ataupun alif, okey, dan sebelum waw atau alif itu baris fathah atau dhammah, maka ra itu dibaca dengan tafkhim. Contoh, lama yatafajjaru minhul anhar. Okey, di sini ra itu asalnya ra itu baris depan anharu. Okey, sekarang kita waqaf, kita berhenti. Anhar. Maka ra itu telah dimatikan. Okay, setiap kali kita waqaf, huruf yang hidup yang terakhir hendaklah disukunkan. Ya, maka anharu berhenti jadi anhar. Okay, dah sukun, apa perlu kita buat? Tengok hukum ra itu, tengok huruf ra. Bila huruf ra mesti ada hukum sama ada ditebal atau nipis. Okay, so dekat sini ra itu telah dimatikan ataupun ra telah menjadi ra sakinah. Dan tengok sebelum ra itu ada huruf mad. Apa huruf mad dekat situ? Alif. Dan sebelum alif baris di atas. Sebelum alif baris di atas maka akan dibaca dengan tafkhim. Anhar. Jadi kalau sebelum alif memang akan baris atas. Takkan sebelum alif itu baris di bawah. Tak boleh. Ya, alif sebelumnya baris di atas. Kalau waw sebelumnya baris di depan. Kalau ya sebelumnya baris di bawah. Maka dia jadi hukum mat lah dekat situ. Anhar. Anhar. Kita perhatikan pada sebutan ra. Fokus pada sebutan ra. Bukan saya nak fokus pada mat ni, bukan. Mat ni kita telah sebut dah sebelum ni. Hukum apa hukum mat dekat sini saya tak nak bicarakan. Yang saya nak bicarakan ialah ra. Anhar. Ra. Ra. Anhar. Begitu cara bacaannya. Okay. Yang menjadi kesilapan pembaca ialah apabila dibaca dengan ra itu nipis. Macam mana? Minhul anhar. Nampak? Anhar. Dibaca dengan ni nipis. Sedangkan mesti dibaca tinggi, tebal. Anhar. Bunyinya ra begitu. Okay. Itulah ra tafkhim. Okay. Contoh yang kedua, wama tukhfis sudur. Wama tukhfis sudur. Ra dibaca dengan tafkhim. Ra yang sakinah ini telah berhenti jadi sakinah. Sebelumnya huruf mad iaitu waw dan sebelumnya baris di hadapan, maka ra dibaca dengan tafkhim atau tebal. Okey. Baik, mudah sahaja. Okey, saya ulang balik. Lama yatafajjaru minhul anhar. Satu perkara yang penting juga untuk saya sebutkan, bila kita nak tebalkan itu ra, jangan kita tebalkan ha. Contohnya. Apa yang berlaku kadang-kadang pembaca dia nak tebalkan ra, dia tahu. Tapi kerana dia semangat sangat nak tebalkan ra, akhirnya ha pun ditebal juga. Jadi akhirnya macam mana dibaca? Minhul anhar. Anhor jadinya. Dahsyat tu Masya Allah. Jangan baca anhor. Anha. Anha. Yang tebal hanya ra. Bukan ha. Okay.
Itu yang berlaku kadang-kadang pembaca kesilapan. Okey, wa ma tukhfi sudur. Ini dimunculkan kerana waw dan baris hadapan atau baris dhammah dan dha ditebalkan. Biasanya kalau baris depan lebih mudah berbanding baris atas, ya. Okey. Yang keempat, setakat ini boleh faham nombor tiga? Okey. Yang keempat, ra sakinah. Ra sakinah di tengah kalimah. Okey, tengok. Ra yang sakinah. Mana ra sakinah? Okey, contoh kat ni. Di tengah kalimah. Allah SWT. Maaf. Ra sakinah di tengah kalimah. Selepas kasrah yang arid. Okey, makin susah pula ni. Yang keempat, ra sakinah di tengah kalimah selepas kasrah arid. Apa maksud kasrah arid? Hamzah wasal yang dikasrahkan secara bukan asal. Boleh faham tak tu? Hamzah wasal, apa pula hamzah wasal? Yang dikasrahkan, yang dibaris bawahkan. Secara bukan asal. Maknanya secara mendatanglah. Kalau bukan asal ni dipanggil mendatang. Ingat tak kita sebut mad arid lis sukun. Arid itu apa saya dah sebut dah. Arid itu mendatang. Mendatang ni dia bukan original. Dia asalnya tidak ada. Tetapi dia datang. Maka dia jadi arid. Yang bukan asal. Okay. Saya tengok contoh. Wala yashfa'una illa liman yirtadha. Nampak di sini ni ra ni sekejap ra ni liman irtadha di sini. Okey, ini ra yang sukun. Okey, dia berada di tengah kalimah. Di tengah kalimah ni bermakna apa? Dia diapit oleh dua huruf yang lain sebelum dan selepas, kan? Ra ni tengah-tengah lah. Okey, ra ni tengah-tengah. Okey. Dan selepasnya ataupun ra itu selepas kasrah arid. Okey, kasrah arid itu ada pada hamzah wasal. Ni hamzah wasal ni, ni alif ni yang ada sad ni, yang ada kepala sad ni, ini dipanggil sebagai hamzah wasal. Ni hamzah wasal Jadi hamzah wasal ini padanya ada kasrah arid, padanya ada kasrah arid, kasrah mendatang. Okey, apabila kita baca ni irtadha, kan, kita baca kalau kita waqaf, maafkan saya, kalau kita ibtidak mulakan bacaan daripada sini, maka dipanggil kasrah baris bawah di sini, kasrah yang arid. Okey, kasrah yang mendatang, baris bawah yang mendatang. Okey, jadi apabila begitu tuan-tuan, maka kita akan baca ra itu tebal. Ra itu dibaca dengan tafkhim, liman irtadha. Kalau ra yang sukun sebelumnya baris bawah ataupun kasrah yang asal, yang original, ya, cuba fahamkan apa perkataan saya ni, supaya tuan-tuan dapat faham. Kalau ra yang sukun sebelumnya baris bawah yang original, yang bukan arid lah, yang asli, kasrah asli, maka ra itu nipis. Kita dah sebut dalam bab ra tarqi, contohnya mir'iyah. Ya, contohnya apa ni kita sebut contohnya apa lagi, apa lagi ra tarqi, mir'iyatun contohnya, mir'iyatun, ra yang sukun sukunnya baris bawah. Okey, maka nipis. Tapi kalau ra yang mati sebelumnya kasrah baris bawah yang mendatang, iaitu pada hamzah wasal, maka ra tadi bukan nipis tapi tebal. Limanir tadha, limanir tadha. Nampak tak ra tebal? Bukan nampak, boleh faham. Okey, jadi bacaannya, cuba saya baca. Wala yashfa'una illa limanir tadha. Nampak? Okey, itu dibaca dengan ra yang tebal. Okey, contoh yang kedua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ha, ni kat sini. Pada irji'i. Okey, pada irji'i ni. Jadi jangan baca irji'i. Kenapa baca ir?
Sebab ra itu selepas kasrah arid. Ada hamzah wasal ni. Kasrah yang arid. Kalau kita ibtidak, irji'i. Betul tak? So, ir ke ir? Kita baca ir tebal. Okay. Kalau sebelum ni kita baca irji'i kerana kita sangkakan baris bawah sebelum ra nipis. Sebenarnya salah. Kerana kasrah di sini kasrah a arid. Boleh? Irji'i. Irji'i. Liman irtada. Liman irtada. Okay. Tamam? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya eh. Tak apa. Boleh tanya terus pun tak apa. Nak tanya angkat tangan pun boleh. Nak tanya dalam chat pun boleh. Jangan call saya sudahlah. Kalau call tak boleh nak jawab lah. Okay. Irji'i ataupun liman irtada. Tawa il jai, okay? Kau ditebalkan, angkat il il, jangan ir 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 il lima nil, bukan lima nil lima nil tawa, okay? Tonton praktislah sendiri kat tempat masing-masing tu sebutlah, eh, ha, sebut, okay? Kalau rasa-rasanya nak cuba baca pun boleh, ha, eh, angkat tangan ke, buka video start saya nak baca, ha, saya tengok saya dengarlah, ya, yeah, tak ada masalah, boleh insyaAllah. Okay, kita raikan siapa yang nak baca, kita raikan. Okay. Terus kepada poin yang seterusnya, nombor 5. Okay. Ra yang sakinah. Ini ra, ini poin nombor 5 eh. Ra sakinah sebelumnya huruf berbaris kasrah ataupun bawah dan selepasnya huruf isti'la. Okay. Selepasnya huruf yang bersifat dengan sifat isti'la. Apa ni isti'la? Ini pengajian dalam bab sifat huruf. Okey, ini pun kita dah pergi ni, dah lalui, dah belajar dalam bab sifat huruf di awal dahulu eh. Isti'la antara sifat berlawanan ya yang ada dalam sifat huruf, dalam 11 sifat huruf apa ni yang berlawanan. Isti'la lawan dia apa? Istifal. Isti'la ni maksud apa tuan-tuan? Tinggi. Eh, tinggi. Ra sakinah, ra mati, sebelumnya huruf yang berbaris di bawah dan selepasnya huruf isti'la. Ada berapa huruf isti'la? Ada 7. Ya, ada 7. Khuffa dhaghtin qiz. Eh, boleh semak balik dalam nota sifat huruf. Kha sa ba ghin ta qaf za. Ha, ini semua huruf-huruf isti'la. Okay, dia bunyi o o o o semua. Eh? Jadi kalau kita tengok alai, contoh yang pertama, alaika kitaban fi qirtasin. Ra ini sukun. Nampak kat sini ra itu sukun. Ni, ra telah, ra ini sakinah. Okay. Sebelumnya huruf itu baris bawah. Ha, ni nampak ni, huruf baris bawah. Ha, okay. Kalau kita hanya belajar bab tarkib tanpa kita belajar bab tafkhim, sudah pasti kita akan baca ra tu nipis. Kita akan baca qirtasin. Nampak ni? Sebab apa? Sebab dalam bab ra tarkib, ra nipis, kita telah belajar kalau ra yang mati sebelumnya baris bawah, maka dia dibaca dengan nipis. Qir, qir, qir. Nampak? Ha, sebenarnya dalam ayat kita tak belajar lagi dalam bab tafkhim. Ra yang mati, ra yang sakinah, sebelumnya baris bawah, okay, tengok dia ada syarat dia, dan selepasnya huruf isti'ala. Jadi ta ini antara 7 huruf isti'ala. Okay, maka dibaca dengan, ra dibaca dengan tafkhim. Maka bacaan macam mana? Alaika kitaban fi qir, qir tasin. Bukan qir qasin, tapi qir, qir, angkat lidah, qir qasin supaya ra ditebalkan. Okey, walau nazzalna alayka kitaban fi qir qasin falamasuhu biaydihim. Ayat ini. Contoh yang kedua, inna rabbaka labil mir mir. Ra yang sukun, sebelumnya baris di bawah, selepasnya huruf isti'la, sad huruf isti'la, maka ra dibaca dengan tebal. Inna rabbaka labil
milk, 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 salt. Kena angkat sikit sebab sebutkan salt. Inna rabbaka labil milk sad. Ra tafkhim. Sebab sebepasnya huruf yang bersifat isti'la. Okey. Ada berapa huruf isti'la ni? Ada tu? Tujuh. Tujuh eh. Apa dia tujuh? Nak tulis ke? Susah lah. Boleh pakai pointer. Apa? Mah ni. Sad. Dot. Apa lagi? Ta. Va. Kan? Sebelum dia ada kha. Kha. Ya? Kusal dokti. Ada rin. Ya? Yeah? Rin. Lagi? Ada kof. Tujuh lah. Ya? Kha. Kha. Rin. Kof. Sot. Da. Ta. Va. Okay? Ini tujuh. Huruf isti'la. Okey, labil mir sad sad huruf isti'la. Okey. Contoh yang ketiga, falawla nafara min kulli firqah. Ha ni, firqah. Okey, ra yang sukun sebelumnya baris bawah, tengok selepasnya huruf qaf. Huruf qaf ini huruf isti'la, maka dibaca dengan tafkhim atau tebal. Okey. Fir, fir bukan fir. Fir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَى. Okay. Jelas eh? Mudah je sebenarnya. Okay. Selepasnya huruf isti'la, maka ra itu dibaca dengan tebal. Taf. Tafsir. Okay. Yang terakhir. Nombor 6. Poin nombor 6. Ra yang sakinah ketika waqaf. Okay. Ra yang sakinah ketika waqaf, ketika berhenti. Sebelumnya ada huruf sukun. Sebelumnya ada huruf yang berbaris sukun ataupun mati. Bukan huruf mat. Bukan huruf mat. Okay, maknanya bukan alif waw dan ya lah. Selain daripada alif waw dan ya lah. Dan sebelumnya apa? Baris fathah atau dhamma. Sebelumnya baris fathah atau dhamma. Kalau yang tadi, yang poin nombor tiga tadi. Ra yang sukun. Ya waqaf sebelumnya huruf mat dan sebelumnya baris fathah atau dhammah. Tapi nombor 6 beza dia hanyalah sebelum ra itu, ra yang mati tadi tu, dia sebelum itu bukan huruf mat. Maka bacaannya ra itu tebal. Okey, contoh wal fajr. Ni satu ayat ni. Wal fajr ni satu ayat. Walayalin ashr. Jadi ra yang di sini asalnya baris bawah. Wal fajri. Walayalin ashrin. Tetapi apabila waqaf, ra itu telah dimatikan. Okey, bila dimatikan, ra itu kita tahu ada hukum. Maka ra tadi sama ada tebal atau nipis. Ra itu sebelumnya adalah huruf yang sukun. Okey, dan bukan huruf mat. Dan sebelumnya baris atas atau depan. Maka dibaca tebal. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Ashr. Tebal. Okay. Bukannya wal fajr. Bukan ashr. Bukan walayalin ashr. Tenipis. Eh? Tebal. Wal fajr. Walayalin ashr. Nampak? Wal asr. Tebal. Nampak? Wal asr. Okay. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tebal. Semua itu keadaan nombor 6. Okey. Contoh yang kedua. Innal insana lafi khusr. Tebal. Kenapa? Ra ini asalnya khusrin, tapi bila waqaf dia jadi sukun. Dan sukun sebelumnya huruf sebelum ra yang sukun tadi huruf yang berbaris mati, dia bukan huruf mat, dia bukan alif waw dan ya. Sebelumnya baris depan. Maka khusr tebal. Khusr tebal. Okey. Ha, ini juga perlu dibaca depan guru supaya kita dapat bacaan yang betul. Okey. Saya tengok saya bacakan sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Ha, mesti kena ada ra. Ha, banyak juga orang baca ni tidak ada ra. Ha, contoh innal insana lafi khusr.
Mana roh hilang? Wal fajr. Nampak? Walayalin ash. Ini kesilapan yang nyata tuan-tuan eh. Bukan kesilapan yang khafi. Eh? Dan malang ni juga berlaku di kalangan imam. Saya dengar juga ada imam-imam yang baca begitu eh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana roh? Qadr saja. Kalau sengaja tuan-tuan berdosa kerana kita sengaja menggugurkan satu huruf dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mesti ada ra. Ra dekat situ tandanya, tanda wujudnya ra ialah getaran. Getaran pada lidah. Itu sifat dia at-takrir. Wal fajr. Gitu. Wal asr. Apa lagi? Apa lagi ya? Saya tak ingatlah eh. Itu mesti kena ada ra lah. Okey, yang kedua, yang pertama mesti ada ra, yang kedua tengok pula hukum sama ada ra itu debal atau nipis. Tapi kesalahan tidak membaca ra ataupun menghilangkan huruf ra itu lebih besar daripada kesalahan kita menyebut ra itu tebal atau nipis. Sebab ra, menyebut ra tebal atau nipis itu kesalahan yang tersembunyi, yang hanya diketahui bagi orang yang belajar sahaja. Okey. Boleh. Insya-Allah. Jadi bacaan dekat sini ra ini tebal. Wal fajr, wal fajr, walayalin ashr. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Kan sambungan dia lah. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wallayli idza yasr. Semua tebal. Hal fi dhalika qasamul lidhi lidhi hijr. Hijr ra tu tebal ke nipis? Hijr. Hijr rin tu hijr, nipis ke hijr? Jawab. Jim dengan jim ya hijrin. Hijrin tu ra telah dimatikan. Sebelumnya jim berbaris mati. Sebelumnya baris bawah. Hijri. Bukan hajurin. Hijri. Nipis. Ha, nipis. Masya Allah. Okay. Baik. Itulah 6 keadaan yang ada dalam nota ini. Okay. Sebelum kita masuk roh tebal atau nipis, ada soalan. Saya tengok sikit chat pada soalan kita. Assalamualaikum Ustaz. Maaf yang terosak. Oh, ini Kak Aziah tadi. Eh. Okay. Assalamualaikum Ustaz dan Nasyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Kak Cik dah jawab. Boleh Ustaz baca ayat 3 surah Al-Fajr? Ayat 3 surah Al-Fajr. Wal-Fajr, wal-layalin ashr, wal-syaf'i wal-watr. Tadilah. Wal-syaf'i wal-watr. Itu ra itu dibaca dengan tebal. Watr. Ini perlu dibaca. Jangan baca watr. Watr salah. Wal-Fajr. Salah juga tu. Wal-layalin ashr. Salah. Ashr. Ashr. Wal-Fajr. Wal-Asr. Mau Ustaz baru join. Oh, tak apa. Baru join terlepas nombor 1 dengan 4. Oh, 1 dengan 4. Nanti tengok rakaman. Boleh tengok semula nombor, bolehkah tengok semula nombor tersebut? Boleh, boleh, boleh. Saya buka dah. Ni. 1, ra berbaris atas tebal. Yang kedua, ra itu ra yang sakinah yang mati sebelumnya baris fathah atau dhammah. Okey. Yang ketiga, poin nombor 3, ra yang mati sebelumnya huruf mat. Waw ataupun alif dan sebelumnya baris atas atau depan. Anhar. Yang keempat, ra sakinah yang berada tengah kalimah selepas kasrah arid. Limanir tabo'il ja'in. Okay. Nanti kalau tak nak tengok penerangan dia, boleh tengok baliklah rakaman. Okay. Soalan lagi apa? Nipis. Tak tahu nipis apa. Afwan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebutan huruf ra itu perlu digetarkan ya? Digetarkan sedikit ke? Tanya saya. Digetarkan sedikit ke? Okey. Baik. From ZP. Okey. Huruf ra itu perlu digetarkan. Bagus. Soalan yang baik ni. Adakah perlu digetarkan? Bukan getaran jiwa. Getaran ra. Ra ini dia ada sifat at-takrir. Berulang, getar lah tu, vibrate.
Bagus soalan ni. Okey, sekarang saya pun bila ditanya, saya akan jawab dan dia akan datang orang kata benda yang memang perlu disebutkanlah. Sebab itu soalan adalah membantu bukan sahaja yang membantu yang bertanya tapi memberi manfaat pada orang lain. Okey. Ra ini dia ada sifat getaran ataupun takrir, kita tak mungkin kita sebut ra tanpa menggetarkan lidah, tak boleh, maka dia akan jadi tidak sempurna sifat ra. Okey, jadi bila kita baca ra ini perlu digetarkan sedikit ke banyak. Okey, kalau ra dalam keadaan tafkhim, ya ni tebal ni ra tafkhim, dia getaran dia hanyalah sedikit. Okey, berbanding ra dalam keadaan tartik, nipis, itu lebih banyak. Okey, kedua-duanya perlu getar. Tetapi dalam keadaan ra yang tafkhim atau tebal, dia kurang sedikit daripada ra yang nipis. Okey. Saya tunjukkan contoh sekali lagi. Contohnya wala an lama yatafajjaru minhu al-anhar. Dibaca dengan tebal pada ra anhar. Tapi ra itu ada getaran tapi tak banyak. Tukhfis sudur. Kerana ra tebal kurang sedikit getaran. Ataupun takrir. Illa liman yartada irji'i. Berbanding ra yang nipis. Ra yang nipis contohnya fir'auna. Fir'auna. Lebih jelas atau lebih banyak getaran pada ra yang nipis. Itu satu. Okay. Jadi menjawab soalan daripada yang bertanya tadi, adakah ra itu digetarkan sedikit ke? Ya, dalam keadaan ra tafkhim dan lebih sedikit dalam keadaan ra yang nipis. Okay. Getaran itu perlu, takrir itu perlu sebagai sifat yang wujud pada huruf ra. Kalau kita baca tak getar, contohnya limaniu tawa irji'i, kan pelik bunyinya, minhul anhar wa ma tukhfis sudur, tak ada getaran, maka tidak palsu, maka mesti kena getar. Okey, getaran pada lidah, bukan getaran jiwa macam lagu P. Ramlee tu. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Wala ya, tak nampak. Mana? Nombor berapa? Illa lamini terji'i ni. Aha. Itu disebabkan dia punya tu bertemu dengan apa? Hamzah tu lah. Kena tebal. Okey, baik. Okey, saya faham tu soalan dia tu. Okey. Terima kasih akak yang bertanya. Akak ke adik ke? Saya tak pastilah. Akak. Acik pun boleh. Acik. Baru macam adik je. Okey, yang keempat, ra sakinah ni. Okey. Okay, lima ni tada ni pun saya ingat ni yang saya tengok ni. Ra dibaca dengan tebal. Okey, kenapa? Kerana dia selepas kasrah dari bawah arid. Arid ni mendatang, saya sebut tadi, saya sebut balik Ha. Saya padamlah apa yang saya conteng ni. Jadi kalau dia selepas hamzah wasal lah saya sebenarnya sebut Lepas hamzah wasal lah. Ni hamzah wasal apa? Alif yang ada surat kat sini. Maka ra ini dibaca tebal. Limanir tawa. Okey, kerana dia adalah dia berada selepas kasrah arid. Kasrah arid pada hamzah wasal ni. Bukan kasrah yang asli. Faham. Sebab ada hamzah wasal tu. Ni hamzah wasal yang garis ni. Hamzah wasal. Okey. Irji'i. Bukan irji'i. Irji'i. Okey. Boleh tak tu? Boleh faham. Alhamdulillah. Okey. Sebab dia berbaris bawah, kita faham baca nipis lah kan. Itu saya sebut tadi. Kalau kita hanya belajar dalam bab tartik, kita akan baca ra tadi nipis. Sebab sebelumnya baris bawah, kan? Sedangkan baris tebal. Kalau,
dari atas, dari bawah. Betul. Wow. Sama juga macam, ya sama juga macam. Anu, macam saya tak nombor, tahu nombor nak guna mic ke apa. Sama juga macam nombor lima tadi ya ni. Nombor lima ni nabil mirsad. Ra yang sukun dan mati sebelumnya dari bawah. Tapi disebabkan selepasnya huruf isti'la maka dibaca tebal. Nabil mirsad. Ya, kirtasin. Jadi kita tengok huruf selepasnya. Okey. Tak sempat nak salin, maaf Ustaz. Oh tak apa. My phone siapa ni? Ya? Dia tak sempat nak salin. Tak apa, nanti tengok balik dalam rakaman ya. Kalau gitu Ustaz wal as tak boleh wal asra lah wal as wal asra duduk dalam poin nombor 6 ni demi nombor masa 6. Ha demi masa betul masya-Allah siap bagi terjemah lagi eh ha nombor 6 tu wal as termasuk dalam poin nombor 6 ni apa ni ajak eh Allah masya-Allah apa ni okey ra sakinah ketika waqaf sebelumnya ada huruf sukun bukan huruf mat dan sebelumnya balik fathah atau dhammah ni wal fajr samalah wal asr sama eh okey boleh tak tu abang dia bunyi macam titik angka tu lah os os dia bunyi macam titik apa titik angka titik angka oh dahsyat tu eh tak dia kan os os ya. Baik. Terima kasih soalan tu eh. Bila disebut itik answer tu saya pun nak sebut sesuatu lah. Bila baca tadi wal dia wal asr tu sama juga wal fajr eh. Yang ditebalkan apa dia ra. Yang ditebalkan ra. Jadi jangan sampai kita baca wal os. Ha wal os tu salah tu. Wal a wal af dan sad itu huruf tinggi wal asr wal asr ra tu yang tebal wal asr bukan wal af ha kalau af ha memang bunyi answer lah tu wal af ha. Jadi jangan bunyi answer ya Hajah ya wal asr ha. Sebab kita tak nak bunyi answer kita nak ha, kita nak ra tu tebal saja kalau bunyi answer memang daripada ain tu dah tebal wal fajr bukan wal fajr wal fajr wal layalin ashr bukan ash ha yang tebal apa ra bukan fa bukan ain bukan as bukan os ha okey baik siapa yang bertanya tu eh ajar apa namanya terima kasih Ustaz. Sama-sama, masya-Allah. Ceria suaranya ni. Ni adik ni bukan kakak ni. Kakak. Opah, okey. Baik, soalan tadi ada lagi tak ada? Tak sempat saya. Okey, pun mendapatkan nota di grup Telegram kata Kak Syida. Ya betul. Untuk mendapatkan link, okey, baik. Syukran afwan wa iyak. Baik Kak Syida. Okey, syukran wa masya-Allah. Okey. Barakallahu fi. Okey, itulah dia. Ada lagi ke? Berapa dah jam Kak Syida? Oh, masya-Allah 10 minit dah. Eh, 5 dah. Okey, cukuplah. Sebab selepas ini tajuknya ialah ra tebal atau nipis. Ini pun kita akan masuk dalam bab seterusnya ataupun bahagian yang ketiga lah. Eh. Sebab tak sempat dah ini. Ada tiga bahagian. Ra tebal atau nipisnya ada banyak ke? Banyak juga slide dia. Oh, ada 4 je. Tapi tak apalah. Takut nanti tak sempat. Jadi kita tawakuf dahulu. Kita sambung raw dalam bab raw ini pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Okey. Kita ada soalan lagi tak? Ustaz, ada soalan. Tapi raw ni memang kebanyakannya terbabas Ustaz antara tebal. Ah, betul. Raw ini kebanyakannya apa? Terbabas kan? Terbabas. Betul. Walau bagaimanapun kalau kita baca raw tadi ada yang nipis, ada yang tebal ataupun kita baca ikut suka kita. Ha, kan? Maka dia tidaklah menjadi satu kesalahan yang besar eh tidak menjadi satu kesalahan yang nyata hari ini dipanggil rahuf, apa ni lahnun khafiyun okey lahnun yang kesalahan yang tersembunyi okey dia tidak merosakkan makna okey jangan bimbanglah ya okey cuma tidak fasih eh tidak fasih dari segi bacaan kita so bila kita dah belajar ya betul maka kita cuba apply dalam bacaan kita. Dan kalau boleh kita semak, semaklah dengan orang yang lebih mahir
untuk kita dapatkan cara bacaan yang betul. Eh? Allah Ta'ala alam. Okey, lagi ada soalan? InsyaAllah. Kalau tidak ada soalan, saya kira kita boleh tutup majlis kita ataupun kita akhirkan pertemuan kita ini dengan bacaan surah Al-Kahfi pada 10 ayat yang ke 10 ayat yang terakhir insyaallah. Okey. Baik. Kita masuk ke 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Okey. Baik, kita sama-sama baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi daripada ayat 101 hingga ayat 110. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah, perpisahan selepas ini perpisahan yang dihindari dan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diingini dan perbuatan yang dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dalam keadaan kebaikan, diberikan kesihatan berpanjangan kepada semua hadirat. Ya, jagalah awak kata apa kesihatan, ini antara nikmat yang Allah beri pada kita yang kita patut syukuri dengan kita menjaganya. SOP dan juga apa sahaja yang kita buat, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita dan diberikan kebaikan, diberikan ganjaran atas usaha kita yang sedikit ini. Mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dan tutur kata berbicara. Minta maaf kalau ada tergurau-tergurau terlebih. InsyaAllah kita bertemu di waktu yang akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada Kak Syida, Kak Azia dan seluruh penganjur. InsyaAllah kita berjumpa di waktu lain. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah bagi masing-masing bagi lagi peluang kita untuk bersama-sama untuk menghadam apa yang disampaikan berkenaan dengan roh tahkim. Kebanyakan kita ni memang orang kata terlepas pandang lah. Bukan terlepas pandang, kadang-kadang belajar-belajar. Tapi dia bila sampai belajar tu macam syok sendiri lah Ustaz kan. Baca tu kan macam confident je benda tu. Tapi Alhamdulillah hari ni Ustaz bagi orang kata apa, vision lah, reminder balik semula. So berhati-hati lah bila kata raw tu kan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan khairan atas ilmu sampai pagi ni. Ya, nota kalau perempuan berapa untuk nak dapatkan nota tu sila ke ruang Telegram lah ya, kat sana kita ada dan juga ada rakaman yang lepas semua. Okay, dengan itu saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada sahabat-sahabat semua. Saya menggantikan Puan Aziah yang sepatutnya moderator pagi ni tapi dia ada masalah teknikal telefon dia kan. Sebab kita kuliah kita ni usaha sama antara dengan Muslimat Masjid Nurul Iman dan juga Jamaah Hasan Amanah. Alhamdulillah kita ada collaboration lah kan antara dua ni. So hari ni tak dapat bersiaran, cuma dapat gambar saja. So hari ni tak ada kan, ada masalah sikit kan. Dengan itu kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Wa'as. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syida. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi insya-Allah Kak Asma. Minggu depan sambung lagi Kak Asma. Jangan lupa join ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan itu kita endkan sesi pagi ni Kak Syida, endkan sesi pagi dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sihat tu badan, kesihatan yang penting tu dengan juga orang kata dengan persediaan mental untuk apa, untuk menerima ilmu tu apa, hati tu kena bersih, hati kena ikhlas lah insya-Allah kan Ustaz ya. Ya. Yeah. Endkan sesi pagi Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih ada Syida. Sama-sama Kak Ayah. Jom kita breakfast sama breakfast lagi ni. Ya.